Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku para pecinta tanaman. Jumpa lagi dengan Kerso Mulyo Farm. Hari ini akan berbagi bagaimana cara menanam. Ini adalah brokoli ya. Ini bibitnya brokoli. Kita akan tanam dengan menggunakan polybag, serta kita juga akan menyiapkan media tanamnya berupa tanah, kemudian juga sekam yang akan kita campur untuk menanam brokoli. Bibitnya sudah jadi seperti ini. Ini kita tidak membuat sendiri, tidak sempat ya, karena ternyata beli bibit pun juga sangat murah harganya. Ini cuma 100 rupiah per satu ini ya. Jadi kalau dua begini 200 rupiah ya, murah sekali. Ikuti terus video ini sampai habis, jangan kemana-mana. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Yang harus kita siapkan pertama adalah media tanamnya ya. Saya menggunakan media tanam berupa tanah, kemudian dicampur dengan arang sekam yang sudah hancur, ditambahkan juga sekam asli. Sekam asli itu seperti ini. Sekam aslinya seperti ini ya. Ini adalah kulit dari padi yang biasanya kalau kita beli hanya harga 14.000 satu karung besar itu ya. Nah, kemudian ini kita campurkan begini. Nah, selain itu kita tambah lagi dengan kokopit. Kita tambahkan dengan kokopit seperti ini. Ini adalah kokopit. Kokopit itu dari sabut kelapa ya, yang diambil kokopitnya seperti ini. Kalau kita beli kokopit itu harganya cuma 25.000 satu karung. Kita campurkan begini. Kemudian ini sudah siap kita masukkan dalam polybag. Kita gunakan polybag ukuran 20 cm seperti ini. Kita masukkan. Seperti ini, kita isi sampai penuh media tanamnya ya. Kita sisihkan dulu, tambah lagi. Sudah jadi ya, seperti ini jadinya. Nah, kemudian kita tanam. Kita tanam, kita buat lubang di atas ini ya. Kemudian bibitnya tadi kita masukkan. Nah, ini kan masih ada plastiknya tuh. Kita buka dulu plastik pembungkusnya. Begini. Nah, kemudian kita tanam langsung begini. Kita timbun.
satu poldbag untuk satu tanaman. Kurang dalam ya, segini. Ini isinya dua ya, enggak apa-apa. Nah, semuanya ini nanti harus tertanam ya. Ini satu polybag sudah ada satu bibit dan nanti jadinya seperti ini kalau sudah ditanam. Ya, seperti ini. Nah, itu juga. Sekarang tanam, selanjutnya setelah di tancapkan di polybag seperti ini, setelah ditanam ya, kita siram dengan menggunakan air biasa. Kaget banget. Disiram dengan air secukupnya, jangan terlalu banyak. Yang penting tidak sampai kering dan tidak terlalu banyak air ya. Kita sering-sering siram dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Ya, itu tadi ya caranya bagaimana kita menanam ini brokoli di polybag. Sudah saya jelaskan mulai dari bibitnya, kemudian media tanamnya, kemudian polybag yang digunakan dan cara menanamnya. Mudah sekali kita bisa mendapatkan sayuran yang sehat tanpa pestisida, tanpa insektisida. Yang jelas sehat, semua kita berikan dengan organik ya, pupuknya. Kemudian ini bisa kita konsumsi sendiri ya. Begitu caranya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pingtong.